Saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan 33 tahun yang lalu. Dan pertanyaan itu pun ditanya lagi, masih sama. Waktu itu saya masih umur 30-an. Ya, saya waktu itu di eksekutif perbankan. Saya bergabung dengan partai kecil yang namanya Partai Demokrasi Indonesia. Itu partai yang benar-benar ancur-ancuran lah. Ya, yang zaman Orde Baru tidak ada harapan. Nah, pertanyaannya adalah, kok kamu masuk partai kecil gitu? Nggak ada harapan. Nggak ada harapan melawan kekuatan besar Orde Baru, di mana didukung oleh ABRI, konglomerat, PNS, semuanya birokrat. Tidak mungkin. Saya melihat setiap 25 tahun ada aspirasi yang berubah, yaitu jumlah daripada pemilih baru. Ya. Itu yang akan memberikan vonis pilihan terakhir. Dan ternyata itu benar. Ya, PDI dengan PDIP-nya memenangi pemilu di tahun 99. Ya. Itu ada sebuah gelombang besar pemilih baru yang memberikan vonis, yang mengambil keputusan. Ya. Nah sekarang, saya juga sebelum kemari, 33 tahun kemudian ini, saya cerita, saya mau ke PKN. Apa itu PKN katanya? Memang belum dikenal, karena memang baru gitu. Ya, saya jelaskan, partai baru nomor 9 akan ikut pemilu. Pertanyaan kembali sama. Wah, gimana lu cari duit katanya? Karena para oligark sekarang sudah nyaman dengan partai lama. Jadi kondisinya sama, cuma saya baca, saya lihat. Pemilih baru, milenial dan generasi Z itu ada 105 juta orang. Ya, kalau 100% yang terdaftar memilih tidak ada golput itu 55%. Nah inilah mereka yang akan memberikan vonis, ya, pemilih terakhir, pemilih baru yang menentukan, ya, jalannya negara dan kesejahteraan mereka. Dulu saya bergabung untuk masuk politik, saya punya idealisme, oh ini untuk anak, kesejahteraan anak saya di masa depan. Nah saya masih kecil-kecil. Sekarang anak saya udah 40 tahun, udah besar, masih harus berjuang lagi, karena memang untuk kesejahteraan cucu-cucu lagi. Nah, tadi Pak Ketum menjelaskan survei dari Kompas, ya, yang kalah populer gitu. Tapi, saya akan mengatakan kepada para pemilih baru, generasi milenial dan generasi Z, ya, pertanyaan dalam survei tadi, puas atau tidak puas terhadap partai politik, harusnya begitu. Ya kalau hanya dikenal ya pasti kita kalah dikenal. Sekarang saya tanya, saya ini termenung aja nih, sebagai seorang ekonom, politisi, ya, kita melihat ada kasus Jiwasraya, uang 20 triliun hilang. Itu BUMN itu, ya. Kalau saya dari jauh aja sudah tahu itu Jiwasraya, dengar-dengar udah banyak kacau. Asabri 25 triliun. Ada lagi perusahaan asuransi yang saya tidak boleh sebut namanya, kira-kira 20 triliun juga masih belum dibuka. Koperasi Indosuria, ya, 20 triliun, menurut PPATK, ini bukan menurut saya ya, 100 triliun ponzi seperti itu, dan menurut PPATK ada 500 triliun. Kalau koperasi paling 10 T aja kita udah bel, udah kaget kita. Siapa lagi? Sambo,
Saya tidak usah cerita banyak mengenai Sambo, semua sudah tahu. Yang sangat disayangkan, ya, kemana ini partai politik tidak ada suaranya. Cuman Pak Mahfud aja yang keluar-keluar terus kan. Saya mulai memikirkan, ya, aspirasi baru itu harus ditampung. Saya sudah perhatikan banyak partai-partai, tapi pilihan saya memang jatuh kepada partai Kebangkitan Nusantara. Saya sudah analisa semuanya. Dan kembali menjawab pertanyaan tadi mengenai liga, ya. Saya ngikutin liga primer karena kalau liga PSSI main sabun sepak bola kaca semua, nggak ada gunanya lah. Di liga primer itu ada, ya, kesebelasan yang terdegradasi, ada yang mendapat promosi. Nah, ada juga yang baru dipromosi langsung juara juga ada. Ya kan, tergantung coachnya, tergantung striker-striker ini mantap semua ini. Ya, kita akan bertarung di liga di tahun 2024. Insya Allah PKN yang menang. Amin. Karena tujuan kita benar-benar memperbaiki keadaan kesejahteraan bangsa dan negara di seluruh Nusantara. Ya. Juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu nama Nusantara. Tidak hanya di Jakarta saja, tidak hanya di Bali, tidak hanya di Pulau Jawa. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, saya melihat pertarungan ke depan itu memang sangat berat. Ya, apalagi tadi kita baca di koran-koran, apa di sosial media sekarang, ya, udah nggak ada koran sekarang. Zaman udah berubah juga. Saya juga ditanya lagi, Pak, tinggal setahun lah, mana bisa yang bisa, ya kan, mempromosikan aktivitas macam-macam, dikenal aja enggak. Saya katakan zaman sudah berubah. Kalau zaman saya dulu 30 tahun lalu, saya harus booking advertising iklan di Kompas, satu halaman aja udah 1 miliar, yang baca pun enggak ada. Sekarang sekali viral sudah kemana-mana, zamannya udah berubah. Jadi segala kemungkinan untuk sukses dan menang buat Partai Kebangkitan Nusantara itu sangat besar sekali. Kita tidak harus minder. Kita memiliki, saya melihat kader-kader yang jadi ketua umum, bendara umum, sekjen dan semuanya di daerah-daerah itu orang yang sudah berpengalaman. Cuman tinggal tantangan besar, ya, adalah bagaimana kita PKN ini berada, ya, dalam kondisi untuk tidak ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan tindakan-tindakan yang tercela. Nah, saya yakin, hakul yakin, yang 105 juta generasi baru, milenial dan generatif Z di Indonesia itu akan memberikan vonis dalam pemilu. Ya. Kalau memang mereka puas dengan yang sekarang, ya kita agak susah juga. Tapi kita harapkan mereka puas. Tentu sebagai bangsa Indonesia kita masih memiliki tantangan, dan saya mengharapkan mereka akan puas jika mereka memilih kader-kader Partai Kebangkitan Nusantara. Saya akan memberikan pikiran, tenaga, semua pengalaman saya dalam berpolitik yang benar, yang berakhlak, ya, juga profesionalisme ekonomi yang saya miliki, ya, untuk kita bersama-sama kader-kader PKN menapak ke depan untuk bangsa Indonesia yang sejahtera di seluruh Nusantara. Ya. Kita perlu keadilan, karena di daerah-daerah, ya, kematian akibat mortality rate akibat melahirkan
itu masih 20-an per 100 ribu. Sangat besar. Ya, jangankan kita mendapatkan bonus demografi kalau anak-anak kita stunting semua. Itu yang harus kita perjuangkan. Dan kita harus terus bersuara ketika ada hal-hal yang tidak baik. Tadi saya katakan Jiwasraya dan lain sebagainya, ya, Sambo. Kenapa tidak ada pejabat pengawas yang bertanggung jawab yang diproses hukum? Benar nggak? Sama sekali tidak ada. Apakah mereka bisa melakukan itu, ya, tanpa mendapat kerjasama dari pengawas dan pejabat? Tantangan bagi kader PKN sangat besar. Semoga kita tidak termakan arus mengikuti ke sana. Saya juga tidak munafik, tugas kita besar, sangat berat tantangannya. Dan saya lihat PKN sebagai partai yang terpromosi, ya, akan bertarung di Liga 2024. Dan sejarah telah membuktikan pada siklus 25 tahunan ada aspirasi, gelombang aspirasi baru yang memiliki kedaulatan yang sangat besar. Mereka itu tidak bisa dipengaruhi oleh oligarki, kekuasaan, dan lain sebagainya. Generasi yang 105 juta ini plus yang lain-lain yang ingin memperbaiki keadaan bangsa dan negara akan melihat partai mana yang bisa mereka andalkan. Dan kita akan terus meyakinkan kader-kader dan para pemilih bahwa PKN merupakan sebuah alternate solution, solusi alternatif bagi mimpi mereka. Kita sama-sama bermimpi, kita akan berjuang bersama-sama, ya, karena memang terus terang, kalau uang melawan uang akan sulit. Uangnya kita sedikit, yang lain uangnya besar. Tapi kita harus dengan semangat, semangat perjuangan, elan perjuangan, ideologi nasionalis, kebangsaan, NKRI, Pancasila, yang akan mensejahterakan Indonesia.